Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iwan Ahwat yang disayang Allah Alhamdulillah wa syukurillah Kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama Di Tausiah Pagi rahasil untuk Islam yang satu Yang mudah-mudahan akan membuat Pikiran kita lebih jernih, hati kita lebih bening untuk melangkah ke depan dan insya Allah Um, diizinkan untuk menuju destinasi akhir yang kita rindukan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk pagi ini seperti biasa. Ustadz Abdul Hidayah Sayroji sudah siap untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz warahmatullahi <San -tian> wabarakatuh Sehat, bugar, Alhamdulillah Al Dan tampaknya bahasan tentang kasih sayang masih sangat-sangat dirindukan dengan kondisi negeri yang seperti ini Ustaz? Ya. Bahasan itu lagi ya Ustaz? Mudah ya? Alhamdulillah. Jadi Ikhwan Awad, kita akan lanjutkan membahas tentang kasih sayang. Betapa luar biasanya dua kata itu berperan di dalam perjalanan hidup kita. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala kebajikan keutamaan adalah miliknya. Yang ada pada kita adalah anugerah dan sekaligus titipan yang tentu saja tidak gratis karena akan diminta tanggung jawab. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita gunakan semuanya itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin dan saya ingin melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita indahnya kasih sayang. Karena jika manusia kehilangan kasih sayang, mungkin yang bersemayam di hatinya justru lawannya, kebencian, hasad, dengki, sikap permusuhan. Dan kalau semua itu dilakukan dengan motivasi atau latar belakang untuk mendapatkan kepuasan, maka yang dominan adalah nafsu yang serakah. Kalau manusia sudah serakah, ini lebih berbahaya, bisa lebih berbahaya dari binatang buas. Berkali-kali saya berikan ilustrasi di sini bahwa sebuah buah binatang, si raja rimba, masih dibatasi oleh. Bagaimana perut menampung mangsa sebatas perut mampu menampung mangsa. Singa kalau sudah kenyang dia bravo selama jalan walaupun ada rusa ada keledai ada apa dia tidur sepanjang hari. Tapi kalau manusia rakus bukan tidur ya, bertambah rakus bertambah rakus. Maka para ahli hikmah membaca manusia ini ketika dilahirkan tangannya mengepal kemudian menangis dibaca bahwa inilah ambisinya manusia ingin mengepal dunia ingin meraup menggenggam sebanyak banyak yang dia di dunia ini kalau ini tanpa kendali manusia tanpa tanpa agama maka masya allah berbahaya dan ternyata benar multi krisis peradaban ini adalah dilakukan Justru dirusak oleh manusia, bukan pada binatang, bukan oleh setan, bukan oleh yang lain, tapi justru oleh manusia. Manusia yang kesetanan. Oleh karenanya, kasih sayang menjadi karakter orang beriman. Bahkan disebutkan di dalam Surat Muhammad ayat 29, kalau tidak keliru ayatnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah Walladina ma'ahu asyidda'u ala hama al hama'u bainahum Al-ayah sadaqallahul al Muhammad itu utusan Allah Betul bahwa Muhammad itu manusia Tetapi pilihan Allah Utusan Allah Kalau sudah utusan Allah itu berarti Mana yang lebih tinggi daripada utusan Allah utusan pejabat saja datang ke rumah kita ini utusan Pak Wali Kota ini utusan Pak Bupati ini utusan Jokowi datang kita mesti sambut dengan baik karena itu orang terhormat menurut apa namanya apa namanya kepangkatan di in, di dunia ini ini Muhammad adalah utusan Allah Allah yang menciptakan alam semesta raja di atas raja yang maha kuasa, maha pengasih dan penyayang yang mengegam seluruh jagat dunia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini utusannya. Tentu saja yang diutus itu tidak sembarang orang, mesti pilihan. Dari segi dari segi fisik anatominya saja itu sudah luar biasa. Kalau dicondro bagaimana tetek ya teknya yang Nabi Muhammad itu masya Allah orangnya ganteng ya simpatik ramah luas ya indah semuanya dari rambut dari mata bulu mata hidung semua masya allah ada sebuah buku yang menggambarkan bagaimana pribadi rasulullah saw yang itu luar biasa belum lagi kecerd kecerdasannya belum lagi akhlaknya bahkan allah sendiri menyanjung sebagai akhlak yang agung dan lain-lainnya. Maka di sinilah kita bersyukur menjadi umatnya. Tapi di sana disebutkan nama ahu Dan orang-orang yang besertanya, artinya pengikutnya, para sahabatnya yang mengikuti jejaknya, mengikuti ajarannya. Asyidda'u alal kuffar. Dia amat keras, tegas terhadap segala bentuk kekafiran. Kufar, pakai tasjid di sini, beda dengan kafaro, kafir. Tapi ini orang yang amat sangat kafirnya, dia memusuhi, dia membenci. Itu namanya kufar. Jadi tegas, keras terhadap orang yang memusuhi. Padahal Rasulullah dan para pengikutnya atau umat Islam itu adalah ramah. Tapi kalau dimusuhi dengan sikap, dengan rekayasa, dengan fitnah, dengan pembantaian, dengan penghinaan, maka di sini disebutkan asyidda, keras, tegas. Jadi sekali lagi, memang umat Islam itu tidak boleh mengganggu orang lain, tapi tidak mau diganggu. Ingat itu umat Islam itu tidak boleh memerangi orang lain, tapi juga tidak mau diperangi. Nah, ini jadi sifat kesatria sejati. Rijalul mukmin, pribadi yang tidak boleh merusak, jangankan manusia, binatang pun tidak boleh dianiaya sembarangan. Rumput pun kalau memang tidak perlu tidak jangan diganggu, jangan dicabut dan sebagainya. Ruhama'u tapi mereka berkasih sayang kepada sesamanya, jadi syarat beragama atau beragama yang benar itu sesudah akidah. illallah adalah ukhuwah. Ukhuwah kemarin sudah saya katakan, antara lain di antaranya adalah ada beberapa hal yang Allah sering menyatakan, "Wahakot" atau "Hakot Mahabbati mutahabbi nafiyah. Aku tetapkan kecintaanku. Bagi siapa? Bagi orang yang saling mencintai di antara mereka Yang dia lakukan itu hanya karena aku kata Allah Jadi kasih sayang itu dilakukan tapi motivasinya karena Allah Bukan karena kepentingan, bukan karena ada pamrih Bukan karena udang dibalik peyek, bukan, tidak ada Tapi betul-betul dia lakukan itu karena Allah semata-mata Kemudian wahakot mahabbati lil mutawasili Dan aku tetapkan kecintaanku bagi orang yang saling menyambung kasih sayang. Karena aku, kata Allah. Jadi karena Allah dia lakukan kasih sayang, menyambung silaturahim. Maka orang Malaysia itu kalau memberikan hadiah namanya cindera hati. Bukan cindera mata, tapi cindera hati. Dari hati ke hati. Wujud sebagai kasih sayang. Wahakot mahabbati lil mutanasihi Yang ketiga, aku tetapkan kasih sayangku, kecintaanku bagi orang-orang yang saling berikan nasihat. Kenapa orang berikan nasihat? Karena sayang, karena cinta. Tidak ingin saudaranya ternoda, kecebur dalam lumpur dosa. Maka dia, dia tolong. Jangan lakukan itu, mari kita lakukan ini. Maksudnya supaya selamat mereka. Dan ini ciri daripada agama Islam yang punya suatu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya dia supaya peduli terhadap sesama supaya orang lain pun selamat sejahtera dunia akhirat. Dan yang keempat adalah wahakot mahabbati lil mutazawiri Aku tetapkan kecintaanku bagi orang yang saling berkunjung, Lama ndak bersua dia datang ke rumah, apa kabar? Aku rindu lama ndak bertemu kita. Mungkin kalaupun tidak datang mungkin sekarang lewat lewat WA, lewat ya telepon dan seterusnya. Tapi jangan disalahgunakan karena mentang-mentang semua sebab praktis pakai WA, ya udah semuanya cukup dengan pakai komunikasi telekom apa namanya telepon atau dan seterusnya. Jadi mereka saling mengunjungi karena mengunjungi itu bukan karena kepentingan, bukan karena nembung mutang, bukan karena ada keperluan, tidak karena Allah dia karena cinta, karena cinta. Kemudian yang kelima adalah wahakot mahabbati lil mutabadili nafia. Aku kecintaanku aku tetapkan bagi orang yang saling memberi di antara mereka memberi nasihat, memberi peringatan, mengasihkan ilmu, memberikan bantuan, pertolongan, dan sebagainya. Betapa indahnya Islam dalam mengatur agama. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua buah hadis Rasulullah SAW yang masih ada hubungannya dengan kasih sayang. Itu menjadi satu akhlak yang harus melekat dan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita beragama itu terjebak pada rutinitas ritual Karena sudah merasa rajin ke masjid, sudah sholat, sudah umroh, sudah bolak-balik Kemudian sudah pakai jilbab pakaiannya dan seterusnya Lupa pada hal lain yang justru tersirat pada setiap syariat yang kita lakukan Mengandung makna akhlak atau perintah menjalankan akhlakul karimah kepada sesama Menghubungkan diri kepada Allah kebenaran bahwa keimanan seorang kepada Allah akan dibuktikan dari baiknya akhlak terhadap sesama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakhridkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu bersabda, Taro ini fi ta'ra'humihim wa tahatu fihim salil jasadi idzstaka udwan tada'alahu sairul jasadihi wal humma yang artinya lihatlah bagaimana orang-orang beriman lihat orang-orang beriman di dalam saling berkasih sayang saling mencintai saling menyambung silaturahim terhadap sesama mereka dan saling menolong, tolong menolong, saling memberi dan sebagainya digambarkan oleh baginda Nabi kama salil jasadi seperti tubuh yang satu awak-awak kang Sewiji idastaka udwan tadaa lahu sairul sairu jasadihi bisahari wal, wal humma. Jadi seperti satu tubuh, seperti tubuh ini apabila sebagi, sakit sebagian dari tubuh kita, maka akan mengajak dirasakan oleh semua tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa tidur di waktu malam dan badannya demam panas karenanya. Nah, itu baru tubuh yang benar gitu. Artinya di sini kesatuan persatuan atau kaum muslimin yang dibangun oleh baginda Nabi sebagai umat kaum atau jamaah mereka adalah seperti satu kesatuan bukan satu kesatuan seperti pasir di satu apa bersatu menjadi gundukan pasir tapi satunya itu seperti tubuh yang artinya tidak bisa dipisah-pisahkan kalau kakinya terantuk batu, maka mulut yang mengaduh, yang meng yang mengeluh, mata yang menangis, tangan yang memijat. Kemudian dirasakan semua tubuhnya, apalagi kalau infeksi, panas, sakitnya menjadikan dia tidak bisa tidur. Itu tubuh normal namanya. Jadi satu kesatuannya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau matanya sakit, terasa semuanya. Bahkan dalam semua gerakan satu sentral dipimpinlah otaknya, otaknya dikendalikan oleh hatinya. Motivasi adalah hatinya. Mata yang memandang, ada apa di atas piring? Oh, rupanya makanan yang lezat. Dia lapor ke otaknya, otaknya menyimpulkan, ini makanan yang lezat. Lalu diperintahkan tangannya mengambil. Tapi ketika tangannya mengambil itu bukan untuk tangan sendiri, tapi dimasukkan ke mulutnya mulut yang mengunyah, kemudian perut yang menampung, tapi itu semua untuk diratakan kepada seluruh tubuh sesuai dengan keperluannya. Itu tubuh yang sehat. Masa mata memandang serakah enggak, saya mau melihat, saya akan saya yang melihat jadi duekku, aku yang berhak memilikinya. Yang lain enggak boleh. Ya silakan aja sambal itu dimakan, dimasukkan ke mata. Nah, itu justru mata melaporkan dulu ke otak, otak menganalisa bahwa ini makanan, kemudian dia perintahkan tangan, tangan bergerak kemudian mengambil kuah itu, kuah itu dimasukkan ke dalam mulutnya, dikunyah, kemudian ditampung oleh perut untuk semua. Indah, luar biasa. Jadi kalau umat Islam kok tidak seperti itu, lah ya ini berarti kita ngikut siapa? Kalau kita benar adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti asyidau alal kufar dan ruhama ubainahum. Tarol mukminin, kamu lihat orang-orang beriman, bagaimana cara dia berkasih sayang, bagaimana cara dia tolong menolong, bagaimana dia cara dia ber, saling kuat menguatkan, saling membantu. Ini ditunjukkan oleh baginda Nabi. Itulah mukmin. Nah, kalau nggak begitu bagaimana? Ya berarti keimanannya diragukan. Pengakuan sebagai mukmin ya mungkin di sekitar, sekitar lisan saja, belum sampai dijiwai, belum sampai iman itu meresap ke dalam hati Sanubari yang mewarnai saraf-saraf otaknya, yang mewarnai dekup jantungnya, yang mewarnai gerak nafasnya dan seluruh saraf tubuh ini. Kalau memang dia beriman, pasti kasih sayang itu meresap ke dalam hati sanubarinya dan mampu dia praktikkan dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Kemudian hadis yang kedua dari Surah an nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu" Wallahi la yu'minu Wallahu la, wallahi la yu'minu Sampai tiga kali bersumpah Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Kila waman Ya Rasulullah Sahabat bertanya Ya Rasulullah siapa yang tidak beriman itu Kala Maka baginda Nabi kemudian mengatakan Alladhi la Layak La ya'manu. Jaruhu bawa ikohu, yaitu orang-orang yang menjadikan tidak amannya tetangga atas kejahatannya. Tetangga tidak disebut sini. Jarohul Muslim juga enggak. Jarul Muslim tidak disebutkan. Tapi tetangga siapapun, apakah dia orang tidak beriman, apakah dia orang kafir, apakah orang Buddha orang, Kristen orang itu tetangga. Kalau kita ngaku beriman, tapi tetangganya tidak lepas dari gangguan lisannya, gangguan tangannya, gangguan kejahatannya, dia hasad dan dengki, bohong agamanya. Maka Rasul mengatakan, "Layu wallah, layu minum demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman, demi Allah, tidak beriman." Artinya itu bukan cerminan dari orang-orang beriman. Jadi kalau tetangga saja tidak boleh diganggu, juga orang lain. Maka tidak ada rumusnya kalau orang beriman dituduh sebagai orang yang merusak, membuat kacau, dan sebagainya. Kalaupun ada oknum orang-orang yang mengaku beriman, kok berlaku menjadikan tidak aman terhadap kehidupan, membuat heboh, membuat gendro, membuat situasi yang menjadi tidak aman, berarti dia tidak mewakili sebagai orang beriman. Diragukan keimanannya. Jadi indah sekali, luar biasa Islam. Jadi benar kalau uh, prim garis besarnya itu, lil alamin, itu dipraktekkan dalam kehidupan, membuat nuansa suasana yang indah. Maka berkali-kali di radio ini saya sampaikan, bagaimana Allah memberikan gambaran orang-orang beriman kasajaratin toibatin asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahi hini bi'tini rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi yatafakkaru la'allahum yatazakkaru la yata hmm. jadi iman yang bersemayam di dadanya adalah kalimat la ilaha illallah artinya dia orang beriman kalau orang beriman mampu menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap saat dia berzikir, dia ibadah, dia taat. Digambarkan bahwa kalimat thayyibah itu harus eksis dalam kehidupan, maka digambarkan dia bagaikan pohon yang sehat, pohon yang segar. Akarnya menghunjam ke bumi, punya prinsip, punya pendirian tidak moyak-mayik, tidak apa selengean, tidak miar miur, miur ke sana kemari dia punya prinsip dalam hidup ini apa sih hidup ini harus apa yang aku lakukan dalam kehidupan ini dia jelas punya prinsip dan punya pandangan hidup yang jelas dan dari akar yang kokoh kuat inilah mampu menumbuhkan batang yang makin lama makin menjulang tinggi kokoh tegar ini juga memberi satu gambaran bahwa pribadi orang beriman adalah pribadi yang tegar dan makin lama makin tinggi derajatnya dan martabatnya Makin panjang usia, makin arif dan makin bijak. Makin dekat kepada Allah, makin arif. Makin banyak amalnya, makin mengurangi segala dosanya dan seterusnya. Jadi, makin lama, makin tinggi derajatnya. Tambah kaya, tambah juga loman dan dermawannya. Makin tinggi pangkat, jabatan jadi pemimpin. Makin dekat dengan rakyatnya, makin pinter tambah ilmunya. Makin banyak memberikan manfaat dengan ilmunya. Begitu selanjutnya itu orang beriman. Jadi berakar dari akidah yang kuat, melahirkan kepribadian yang luar biasa. Dari batang yang menjulang itulah tumbuh cabang ranting dan daun yang hijau ngerembuyung ijo royo royo. Indah dipandang mata, sejuk dirasakan. Inilah pribadi akhlak orang-orang beriman. Jadi sejuk siapapun yang berteduh di bawahnya pasti akan merasakan kesejukannya. Pohon tidak memilah-milah, eh kamu saja yang merasakan sejuk, kamu bukan orang beriman, bukan orang, -orang Islam, panas, enggak ada. Siapapun, bahkan babi pun kalau senang di bawah pohon di waktu panas, karena dia akan merasakan kesejukannya. Binatang buas pun akan bernaung di bawahnya. Jadi bernaung pada kalimah toibah, pada panji-panji Islam, harus melahirkan kesejukan indah pada pribadi dan akhlaknya, kemudian bertetangga, berteman, bersahabat dengan orang-orang beriman akan merasakan nyaman dan sejuknya dalam kehidupan. Bahkan, tidak sampai di situ saja, tuh, ukulaha, ulahi, nimbit, nirobihah, dan dia memberikan buah setiap musim tanpa diminta. Jadi dia memberikan buah tanpa diminta. Inilah kontribusi mus mukmin, kontribusi orang beriman, bahwa orang beriman itu akan melahirkan buah-buah sebagai bagian pengabdian dirinya akan melahirkan manfaat dan maslahah dalam kehidupan. Makanya iman itu jadi sangat penting. Orang orang pinter harus kalau beriman Masya Allah Kepinterannya itu akan memberikan nuansa suasana indah dan kesejukan kenyamanan dan beri manfaat Kalau pemimpin-pemimpin orang beriman Dia akan menjadi pemimpin yang adil, yang bijak, yang mengayomi terhadap rakyat yang dipimpinnya Begitu selanjutnya Masya Allah luar biasa Nah oleh karenanya kalau Rasul mengatakan La wallah la yu'minu Wallahu la, wallahi la yu'min sampai sumpah beliau demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman sehingga sahabat bertanya waman ya, ya rasulullah siapa dia ya rasulullah Kalau maka baginda nabi mengatakan alladzii la ya'manu jaruhu bawaiquhu mereka adalah orang-orang yang tidak menciptakan nuansa aman dan yaman bagi tetangganya dari kejahatan perilakunya nauzubillahi di sini jelas sekali Pak Islam Rahmatal lil alamin wallahu a'lam bis sawab Subhanallah, gambaran yang luar biasa Seperti pohon rindang yang memberi keteduhan pada yang lewat Atau yang bahkan bersandar di bawah Memberikan buah yang membuat seseorang yang tadinya lapar atau haus menjadi teratasi Dan Ustadz besok kalau nggak salah Hari lahir sosok yang penuh dengan kasih sayang, ya Ustadz, ya, ya betul. dan ini merupakan petunjuk yang sungguh sangat luar biasa, karena beliau adalah sosok yang benar-benar memberikan contoh yang tidak bisa dinafikan lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan, bisa jadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menelpon, silahkan, tetapi kita jeda sejenak. kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu dan kita tengah membahas bagaimana kasih sayang begitu punya peran yang sangat luar biasa dalam perjalanan hidup kita dan hamba Allah yang paling agung dan sangat mulia yang memberikan risalah membimbing kita menuju jalan yang lurus jadi, pelita dan penawar duka adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan kita akan lanjutkan ustadz ke pertanyaan yang sudah dikirim dari hamba Allah. Ustadz, Indonesia krisis kasih sayang. Bagaimana mungkin mengasihi orang yang meremehkan agama kita? Kalau harus seperti itu, apa yang harus ditata dalam hati ustadz? Kalau itu, apalagi tetangga. Oh, iya, -oh. kalau masih namanya di dunia. Kita akan menjumpai hal seperti itu, dan itu tidak akan berhenti. Seperti yang sedang heboh sekarang, bagaimana membuli, melewati karikatur kepada Nabi Muhammad. Ini sudah sering sekali, sejak zaman Nabi sampai hari ini masih akan ada. Dulu di Belanda, siapa namanya ya, kemudian masuk Islam, konon kabarnya, uh -huh. itu kan luar biasa, bahkan di apa namanya jatuh hukuman mati oleh Iran akan dibunuh dan seterusnya ini akan tetap ada jadi kalau seperti sekarang di Prancis heboh itu menghina dan seterusnya walaupun ini selesai nanti akan muncul lagi jadi seperti yang saya kata sering saya sampaikan bahwa Kiai Haji Haji Muzadi pernah mengatakan Islam tidak pernah bebas dari gangguan berarti umatnya juga begitu, tentu saja yang dimaksud adalah umatnya. Jadi nggak akan berhenti dari gangguan, ya. Menurut saya selama setan masih hidup nggak nggak akan berhenti itu. Uh -huh. Kalau bisa dicegat dari depan, kalau dari depan nggak bisa dari belakang, belakang nggak bisa dari kanan dari kiri itu mesti difitnah kalau bisa diperangi diperangi nggak bisa difitnah diadu domba dihancurkan dan seterusnya itu akan tetap ada jadi di sini kita tetap sabar karena itu sekaligus ujian keimanan kita apakah iman kita cuma di bibir saja hmm. atau kita berakar seperti pohon tadi kalau Kuat akarnya menghujam ke bumi, tidak peduli badai sekalipun, tidak ada urusan. Itu dia, tetap tegar Berdiri atasnya. Tapi di sini diperlukan kesabaran dan tunjukkanlah bahwa Islam itu agama yang rahmat, berbuat baik. Kita doakan orang-orang, tetangga, pemimpin kita yang mungkin masih berlaku atau jauh dari kasih sayang. Bahkan hmm. hari ini, istilahnya hidup itu orang makan orang, ngisuk mangan, sopo. Bisa makan siapa itu dalam kehidupan Orang makan orang Dalam arti yang Artinya sebuah sistem untuk mengeksploitir Kepada sesama itu bukan dongeng Menjadi kenyataan Kenapa? Karena nggak ngerti dia Agama itu bagaimana Nah kalau sayang sekali kalau ini dilakukan oleh orang beriman Kan berarti pertentangan Dengan agamanya Jadi kita tetap banyak istighfar Kita berlindung pada Allah Dari kejahatan orang dan juga, kita doakan, mudah-mudahan tetangga, pemimpin kita, dan lain-lain itu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Amin. Bapak -bapak. Insya Allah, Ustadz, um, kalau berkunjung merupakan ungkapan kasih dengan kondisi PSBB, bagaimana kalau berniat mengirim sesuatu dengan sen-sen-sen itu? Itu berlebihan, nggak sih, Ustadz? Iya, kan. Islam itu agama yang mengajarkan juga pertimbangan-pertimbangan sikon. Kalau situasi memang darurat, tentu hukumnya hukum darurat. Maka dalam Islam itu ada ciri khasnya. Al-jam'u baina subut wal muruna. Satu agama yang syaratnya pasti. Jelas, tapi bisa menerima perubahan. Dalam kondisi normal, tidak bisa diotak-atik. Itu sudah syariat. Sholat subuh dua rakaat, waktunya juga sudah jelas. Jangan di otak atik. Zuhur empat terkaat waktunya ya waktu zuhur. Jumat ya hari Jumat, tidak bisa diganti. Ah saya repot nanti hari kiainya repot nanti Jumatannya besok aja hari Sabtu tidak bisa, Nggak bisa. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya sholat di kendaraan di pesawat, bagaimana kita sholat tetap harus dilakukan. Mm -hmm. Tapi karena pesawatnya tidak mungkin kan ya apa yang bisa kita lakukan di pesawat itu? Tidak ada air, tayamu tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa menghadap kiblat kemanapun. Nah, itulah, lain. Jadi, dalam situasi yang darurat, tentu saja mau silaturahim. Yang penting, hati kita, niat kita, doa kita, ya, apalagi kiriman-kiriman sen dan sebagainya. Ya, kalau enggak, kirim sentra hati dengan lewat, ya kiriman-kiriman, nah itu kan juga menyambung silaturahim namanya, Wallahuala. Baik, kemudian dari Mbak Mbak kali ya, uh, saya mencoba untuk berpikir Ustadz, kalau dia adalah sosok yang Allah titipkan, soalnya dia kakak ipar yang sangat rewel, nyebelin, tapi dia tinggal sama kami. Kalau tidak hanya karena titipan Allah, biasanya saya juga Kan terpengaruh, menurut Ustadz, apakah yang saya lakukan sudah benar atau ada petunjuk lain? Ustadz, iya, artinya begini: ketika itu memang merupakan satu kewajiban kita harus menolong dia, apalagi dititipkan yang maksimal kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kita laksanakan titipan itu, amanat itu dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Adapun perilaku yang nyebelin itu, ya sing waras ngalah. Mm -hmm. Jangan orang lain salah kita ikut salah. Ya. Itu pahalanya dua kali lipat dibanding kalau dia terima diam saja. Justru itu indahnya di situ. Memang tidak mudah kan? Nahan hati mau nahan diri ya. Mm -hmm. Jadi disitulah Masya Allah kita tidak boleh berhenti karena cacian. Maka orang beriman dalam Al-Qur'an disebutnya wala ya khafunalau lain. Orang yang tidak takut dicela oleh orang-orang suka mencela orang suka mencela itu adalah cerminan hatinya yang hatinya itu penuh semak belukar. Jadi yang keluar dari lisannya ya selalu ya semak belukar itu. Kalau hatinya jernih maka yang muncul pada pandangan, pada perilaku, pada tutur kata, tutur kata yang baik. Nah jadi kita harus maklum itu. Jadi jangan orang salah kita ikut salah. Maka orang Jawa bilang sing waras ngalah. Kita tahu kita lapang dada. Tapi tetap jangan berhenti untuk memberikan kebaikan-kebaikan itu. Soal diterima atau tidak itu urusan dia. Tapi kewajiban kita menasehati menjadi satu pahala dan kemuliaan si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin sulit apa yang kita lakukan, semakin besar pahalanya. Betul. Semakin banyak dosa yang berguguran Jadi kalau ada sosok yang kira-kira memang perlu e, nasehat, tapi kita tahu bahwa dia sangat-sangat sulit dan selalu memberi tantangan, lakukan dan lakukan terus karena berarti akan ada sekeranjang kebaikan yang kita begitu. genggam begitu ya. Sekeranjang terlalu kecil. Terlalu kecil. Kelanjung Jadi mana ada keranjang yang gede. <laughs> Baik. Melakukan itu kita jadikan apa ya? PR ya. Mari ya, kita. Artinya kita memang harus dilatih untuk berjiwa besar. Mm -hmm. Tidak ingin dipuji, tidak takut dicela. Kita beranjak pada kebenaran itu tegak walaupun badai menghempasnya. Ini seperti ini pertanyaan yang ada di sini. Ustadz, saya tuh selalu nyapa, Assalamualaikum kek, selamat pagi kek, selamat siang. Tapi orang itu, tetangga loh Ustadz, selalu cuma ngelirik doang. Sebel, gak kuat, tapi dia tetangga. Ustadz, kalau Ustadz tadi eh. bilang begitu, hmm. saya rasanya jadi rasa bersalah nih. Harus gimana? Apa yang harus saya bayangkan agar saya tetap tersenyum manis kepadanya dan menyapanya nggak peduli dia mau jawab atau enggak Nah ya, itu itu jawabannya nggak bagaimana di sini pertanyaan bagaimana memunculkan perasaan itu di hati saya masih dilirik aja udah bagus <laughs> <gak>? <laughs> jadi memang di kebaikan itu selalu menghadapi tantangan jadi jangan mundur ke belakang ketika kebaikan yang kita lakukan kita tidak tahu kebaikan apa di balik itu semua ada hikmah apa mungkin kita, kita selalu berpikir positif, Husnudon. Mungkin dia nggak ngerti arti salam. Kalau kita salam, assalamualaikum, itu artinya kan didoakan selamat. Selamat itu kan sumber segala kebaikan, keselamatan, sumber segala kebahagiaan. Banyak uang nggak selamat, gimana mau? Uangnya banyak, mobilnya mewah, tapi nggak selamat. Masuk jurang untuk apa? Uh -huh. Selamat itu penting. Jadi didoakan selamat, kok dia tidak mau menjawab? Nah, itu kan berarti orang jahil. Tapi jahil ini mungkin karena memang dia jahil agamanya, dia nggak ngerti bahwa itu adalah doa. Kalau tahu doa itu wujudnya digambarkan wujud terlebih baik daripada emas daripada uang, barangkali akan gar ya sumana dia akan jawab. Hmm. Nah teruskan apa namanya? Uh, perbuatan baik itu tanpa harus berharap senyum dan balasan kebaikan dari orang itu untuk menguji keikhlasan kita jadi itu jadi karena ibadah itu yang kita lihat tuh Allah kita hubungkan kepada Allah saya mengucapkan salam tuh karena Allah maka tadi katakan via ya karena mm -hmm. aku saya mengucapkan salam bukan karena mengharap jawaban tapi karena Allah saya berkewajiban ketika berbuat baik pada tetangga, pada saudara ucapkan salam. Jadi kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang ngurus itu urusannya. Wallahu a'lam. Baik, um, kita lanjutkan kembali dari hamba Allah lagi. Lebih buruk mana, Ustadz? Orang yang diam aja nggak belain orang lain, atau orang yang belain orang lain dengan caranya, tapi jadi dis, dis, dimusuhi banyak orang. Menurut Ustadz? Bagaimana? Ini lagi-lagi tetangga Ustaz ya. Memang tetangga ini luar biasa ya Maka tadi disebutkan Jangan sampai justru perilaku kita menjadikan tetangga tidak aman mm -hmm. Dari lirikan mata, mata sinis ya maksudnya Dari tutur kata, dari perilaku dan seterusnya Jaga kita mulai dari diri kita Ada orang lain berarti urusannya dia pada Allah Kemudian soal itu memang oleh Al Rasulullah sendiri ditunjuk ada tiga cara. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan kemampuan, mampu enggak? Hmm. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, punya wibawa, punya pengaruh, punya apa? Kalau enggak bisa dengan kemampuan kita, dengan nasihat. Nasihat kita juga enggak mampu, ya dengan hati. Doa <laughs> ya, dengan hati artinya kita tidak suka dengan perbuatan buruknya, dan kita doakan dia. Jadi, sudah ada caranya. Wallahualam, mm -hmm. uh, ini bertanya soal tetangga, jadi banyak ustadz. Ada tetangga kami yang sangat ramah, tapi karena dia perempuan dan dia cantik, banyak tetangga yang lain yang cemburu. Katanya, dia adalah pelakor. Peng apa pelakor? Pelakor pengganggu orang mungkin maksudnya. Enaknya diapain Ustadz ketika Iya <laughs> ya, berangkat semua yang kita lakukan itu karena Allah, karena keimanan. Jangan ada pamri. Kalau misalnya ketemu tetangga yang janda tua nggak salam, tapi begitu janda muda klimis manis salamnya, oh, masya Allah senyumnya lebar. Nah itu kan ada motivasi <laughs> lain. Jadi dalam Islam itu diajarkan pada kita bahwa motivasi dan orientasi semua apa yang kita katakan, kita perbuat itu via, karena aku, kata Allah. Jadi saya salah mau janda cantik, janda muda, janda apa, enggak ada. Terserah, pokoknya saya kewajiban sesama muslim, apalagi tetangga, assalamualaikum. Jangan ada embel-embel lain, karena janda cantik, rondo, kembang, kemudian… <tuh> salamnya luar biasa malah ngajak ngobrol mampir nah itu lain lagi itu sudah urusannya adapun kemudian orang lain pada cemburu ya itu berarti memang ya hmm. untuk apa gitu biarinlah orang lain cemburu kita nggak usah ya, ke, kalau bisa kita <laughs> jangan melakukan sesuatu yang menjadikan orang cemburu gitu yeah. ya, ya. Allah. Oke okay, um, banyak sekali yang berterima kasih kepada acara terutama pada Ustadz Abul terkait dengan kasih sayang Memunculkan kasih sayang kembali uh, dari yang minggu lalu dan juga yang sekarang Ustadz kalau yang bertanya bagaimana menunjukkan kepedihan hati tapi harus berkasih sayang yang dilakukan oleh Rasulullah salah, Kalau nggak salah salah satunya yang diludahin itu ya Ya tidak semua harus kemudian. Kasih kasih sayang itu ber, tersenyum-senyum. Berapa kalau kita sebagai manusiawi tetap manusia punya hati? Kalau kita nggak suka, ya kita nggak suka, tapi ketidaksukaannya itu proporsional, artinya tidak melalui batas dan tidak membuat dosa. Rasulullah juga marah kalau ada perilaku manusia yang sudah melampaui batas tapi kemarahan beliau itu biasanya masalah-masalah prinsip, masalah menyinggung, masalah akidah, bukan masalah pribadi, bukan masalah dunia yang sepele. dan kemarahan beliau tetap terkendali, tidak mengeluarkan kata-kata buruk lainnya agak susah marah, tapi biasanya kan kalau udah marah itu nama-nama ragunan itu penghuni ragunan keluar, kadang-kadang sumpah serapah Kadang-kadang kalimatnya ya lupa Nah itu yang jadi Kalau kita misalnya tidak suka dan itu memang harus kita luruskan Dengan kalimat kita Dengan nada yang agak Misalnya agak keras sedikit Sebagai peringatan kepada dia Itu ya boleh, itu juga kasih sayang Jangan diartikan kasih sayang itu lemah lembut, ketuk benyek, <laughs> kemudian apa-apa ya kita terima itu bukan. Tapi ketika itu membahayakan, membahayakan kita, membahayakan orang lain, akan menjadi fitnah yang mengembang menjadi kerusakan lebih besar, kita harus mencegah. Makanya amar maruf nahi harus okay. selalu dikaitkan. Jadi kita bicara menasihati dia dengan sok terapi juga boleh, itu juga kasih sayang. Orang mau ma masuk ke jurang, apa kita elus-elus kan nggak mungkin kita mesti tarik, tarik tangannya agak keras memang agak sakit tapi selamat dia gitu jadi ada cara-cara ada cara-cara penempatan Aha. segala sesuatu pada tempatnya jadi bukan berarti kalau kasih sayang itu lemah lembut kemudian apa apa dibiarin harta kita diambil ya monggo istrinya dibawa orang ya silahkan nah, itu itu bukan kasih sayang itu dayus namanya jadi kita tetap menjaga apa, menjaga dan mengawal syariat yang berlaku Apa, sesuai dengan proporsinya. Baik, um, berikutnya, ustadz, kasih sayang pada anak paman lebih daripada pada anak sendiri. Bagaimana menasehatinya? Karena anak-anak iri dengan anak paman yang di, di, dilimpahi kasih sayang itu. Ya, memang ada adat yang seperti itu. Sebaiknya, ya, kata segala suatu kebaikan dimulai dari dirimu, keluargamu, baru, baru sesudah itu, kerabatmu, di luar. Uh -huh. baru tetanggamu. Sampai Rasul mengatakan, "Berbuat baik kepada tetangga, pahalanya lebih baik daripada orang yang jauh." Kalau kamu masak masakan, maka utamakan orang yang paling dekat diantara kamu. Yang... Siapa yang dekat rumah-rumahmu, yang paling dekat pintunya. <laughs> Artinya berbuat tetangga itu baik gitu loh Nah jadi prioritaskan terhadap anak, anak sendiri dulu, ya baru kemudian berikutnya. Artinya begini yang dimaksud. Jangankan anak paman, anak sendiri saja kita harus bersikap adil. Tidak mm -hmm. boleh kemudian Bang Cinde, Bang Cilat dan artinya Apa tidak tidak artinya di, dia harus memberikan keadilan gitulah. Tidak yang kita sayang, kita manjakan, mm -hmm. yang kemudian yang lain kita benci nggak boleh. Itu anak sendiri, anak kandung, anak kandungnya. Jadi minimal kita anggap kalau itu sudah titipan diberikan pada kita ya, anggap itu seperti anak dan diperlakukan sesuai dengan keadilan dan proporsinya. Tidak nah, boleh me, Apalagi melebihkan anak sendiri, apalagi secara mencolok. Begitu kan, menyakitkan itu. Menyakitkan, jadi tetap supaya orang tua harus berlaku arif dan bijak. Wallahualam, uh, ada tambahannya. Anak itu sudah yatim piatu, mm -hmm. maka dilebihkan tadi itu. Ya, kelebihnya berarti karena yatim piatu, tapi tetap aja anggap anak yatim piatu seperti. Anak sendiri di rumah perlakukan mm -hmm. tetap berlaku adil itu tetap jangan apa namanya mencolok kemudian disayang kemudian menyakitian hati anaknya sendiri jadi ya adil lah berlaku adil jaga perasaan, jaga perasaan tetap perasaannya ya perasaannya diperlakukan Aha. dengan baik tidak dibeda-bedakan kalau lebaran diberikan baju ya dia ikut berikan baju makan bersama-sama jadi tidak boleh memang berlaku tidak adil itu dilarang kalau Ustadz, kalau kasih sayang terkait dengan anak gadis lain terus kemudian dinikahi itu termasuk nggak sih <laughs> maksudnya cinta kasih sayang disebutnya di sini ya, kasih sayang mungkin cinta ya Aha. mencintai gadis ya jelas manusiawi bahkan menjadi syarat kalau kamu mau menikah syaratnya kamu suka kamu suka kalau nggak suka nggak boleh dipaksa. Nah sukanya itu karena Allah gitu loh pertimbangannya Karena suka itu kan ada yang menye menyulutnya Ada yang menjadi pendorongnya Misalnya suka karena dia cantik Suka karena dia kaya Suka karena dia apa dan seterusnya Suka memberi Nah <laughs> ini namanya suka lapisan Dalam suka tanda yang ya. Ini adalah karena Allah <laughs> Apa karena Allah? Dilihat agamanya saya suka karena perilakunya, karena akhlaknya, dan saya mencintai dia karena Allah. Nah, kalau mencintai karena Allah, berarti menjaga hukum syariatnya. Jangan sampai menantang suka, menyayangi, terus disayangi, diperlakukan. Loh ada syariatnya, uh -huh. ada aturan-aturannya. Kalau bukan muhrim ya enggak. Di, kita enggak berjabat tangan, apalagi lebih dari itu. Kemudian diaturlah aturan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menyayangi sesama manusia apalagi yang mau kita nikahi, tapi ada batas-batasnya. Tentang sayang kemudian tiap hari terus apel terus pagi sampai sore, malam jauh malam, kemudian berdua-duaan nah itu bukan sayang atau sayang disalahgunakan. Belum. baik ustadz kita dibatasi waktu jadi bisa dirangkum bahasan pagi ini terkait dengan kasih sayang iya saya kira tidak perlu dirangkum lagi memang intinya adalah bahwa kasih sayang satu keharusan bahwa agama itu adalah identik dengan kasih sayang mm -hmm. kalau di agama kok sangar agama itu kok sombong agama itu kok hasad agama itu kok dengki lainnya agama mana gitu atau kalau kita umat islam tekun ibadahnya tapi kok masih ada hasad, masih ada dengki, tetangganya banyak uang kita meriang, kemudian melihat orang lain senang kita susah, lihat orang lain susah kita senang. Nah, ini berarti hatinya yang enggak beres ini harus diperesi atau imannya belum meresap ke dalam mati sanubari. Jadi agama itu harus dipraktekkan, bukan hanya teori, bukan ritual semata. Jadi memberikan sip celupan pribadinya itu nampak menjadi karakter murni. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah SWT. Saya kira ini yang saya bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita menjadi hamba Allah yang penyayang terhadap sesama, bahkan terhadap alam sekelilingnya. Mohon maaf segala kekur kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah. Alhamdulillah kita mampu menjadi bagian dari yang dibahas hari ini. Karena rahmat atau uh, kasih sayang Allah. Itu dekat sekali dengan kita yang mengasihi hamba-hambanya atau ciptaannya, dan terkait dengan esok, di mana esok adalah hari lahir sosok yang sangat-sangat mulia yang menjadi panutan kita. Hidupnya penuh dengan dedikasi kepada umat, waktunya habis untuk memikirkan masalah umat, berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah untuk umat. Dan membiarkan nyawa dipertaruhkan untuk umatnya, bahkan sampai di ujung hayatnya, umatlah yang menjadi prioritas perhatiannya. Beliau adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Mudah-mudahan kita mampu mengambil, meniru, dan menjadi bagian, meskipun hanya sedikit sekali dari kasih sayang yang Rasulullah berikan. Terima kasih Ustadz Abu dan juga untuk teman-teman yang senantiasa bersama Rasil. Bila hitafik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.